dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, ya bosku ya. Kali ini bosku saya akan membuat video tentang lampu LED mengikuti irama musik atau bass bosku ya. Dulu saya juga pernah bosku membuatnya. Tapi saya dulu pakai resistor dan dioda dan lampu LED bosku ya. Tapi sekarang saya cuma pakai dua ini bosku. Ini komponen aja. Ini saya pakai ya. Ini TIP41 ya. Ini satu buah dan saya pakai LED. LED 4 buah bosku ya. Ini pakai ya, saya pakai LED yang warna ginian. Yang biasa enggak apa-apa ya. Sebelum dilanjut jangan lupa di-subscribe like dan share-nya. Ya, kita lanjut terus ya. Let's go. Oh iya bosku, harus jelasin dulu. Ini yang ada bendera kecilnya ini. Yang kanan ini positif ya. Ini negatif ya. Ya, udah kita lanjut. Kita tunggu dulu bosku. Pakai ini dulu. Gini bosku, kita ini positif ya. Positif kita solder dulu. Kasih timah. Saya sambil pakai kabel bosku. Karena ini apa? Ini pendek. Ini udah. Karena satunya lagi bosku. Ini ya. Yang ini yang juga yang positif kita solder. Ini udah. Ini juga bosku ya, yang positif ya, solder. Kita solder lagi ya yang positif. Ini udah bosku.
Ini yang positif semua ya, solder. Ya, kita potong. Ganti kita solder yang negatif. Nanti kalau buat harap yang rapi bosku ya, ini cuma tutorial biar semua paham. Kita kasih timah dulu ya. Ya, yang baru menemukan video saya, jangan lupa dukungannya, subscribe, like, and share-nya ya. Terima kasih. Ini yang post negatif. Satu lagi bos ya, kita solder lagi, kita kasih timah. Ini udah kuat datanya. Udah kan? Ini udah. Ini sekarang ini bosku. Kita ambil ini. TP-nya 41 ya. Yang ini basis kolektor dan emitor ya. Basis kolektor emitor. Ya. Kita buat ini bosku. Kaki yang negatif bosku ya. Oh ya, kita kasih timah dulu biar enak nyoldernya bosku ya. Nah, udah, kalau enak kan cepat. Yo. Ya, ini bosku. Ini kaki. Oh enggak cepat. Ini yang negatif bosku ya. Yang negatif berarti yang bendera besar ya. Negatif kita pasang di sini bosku ya. Basis kolektor, kolektor ya, kolektor ya. Ini basis. Ya. Ke basis bosku ya. Ini. Sekarang kita ambil bosku. Ini. Ini kabel bosku ya. Nanti buat supply ya, casan ya. Supply ya. Jangan lupa. Ini buat supply. Ya. Kita buka di sini. Basis. Dan kaki emitter bos ya, sini. Udah. Terus kita ambil kabel ini bosku. Sambil saya ikat kabel buat nanti dihubungkan ke ampli bos ya, kehubungan atau out speaker bos ya. Ya. Oke. Kita pun sini ya. Kasih istimewa dulu biar merekat. Ini enggak baca, ini yang positif, ini yang negatif ya. Ini di kaki sini bosku, positif ini ya. Ini positif buat speaker bosku ya, atau out speaker ya. Ini udah. Terus yang satunya ini buat ini basis kolektor emitter, kaki emitter gitu ya. Kita pun ke kaki emitter. Udah.
Ya, ini udah jadi bosku. Ya, gua apa dulu? Ulangi lagi ya. Yang ini ke kaki out speaker yang positif. Yang ini bosku yang biru, ini buat negatif ya. Yang ini dua ini kabel basis sama basis emitter, basis dan emitter ini buat kaki supply-nya ya. Ini positif, ini negatif ya. Kita coba bosku. Ya. Kita coba. Ini saya pakai ampli mini bosku ya. Ini mini ini. Ya, ini biasanya. Saya pakai speaker dulu ya. Saya pasang dulu ya. Ini speakernya saya pasang dulu. Ini udah saya pasang bosku ya. Speakernya. Sekarang kita coba ya. Ini kita copas dulu. Bosku. Ini kabel amplinya bosku ya, pakai cas HP saya. Kita coba colokin dulu pasnya, terus ini bosku ya, ini buat ini sebenarnya ini ya, ya kita coba. Geser dulu. Oke. Okay. Udah bosku. Kita nyalakan. Ya. Ini saya nyalakan. Udah, kita nyala. Ya. Sekarang kita cari lagu. Kita coba dulu ya, ini udah nyala ya. Ini pakai NFC biar gak kena copyright bosku. Coba volumen ya, tap sering bosku ya. Ini satunya kita matikan plusnya, namanya udah. Ini bosku, ya ini ya, ini. Bagus bosku, nyalanya terang juga. Ini kalau pakai 5 juga bisa, 6 juga bisa. Namanya rangkanya seperti ini ya. Jangan lupa di subscribe, like, and share-nya. Terima kasih.